yang paling susah dilupain itu perhatiannya. Ketika itu stop, itu rasa kehilangannya besar. Ketika ada seseorang yang PDKT ke kamu, usahakan kamu jangan baper. Jadi ya kamu anggap biasa-biasa aja dulu sampai benar-benar dia bilang kalau dia mau menjadi pacar kamu atau mau mencoba lebih dekat lagi dengan kamu. Buat kamu yang masih sering kepikiran dia, yang hati kamu sakit mikirin dia, yang kamu masih terbayang-bayang dia, tapi dia nggak mikirin kamu, coba deh kamu datang ke acara Tobit. Tema bulan ini adalah bayang-bayang mantan. Yuk datang dan kita bisa belajar bersama apa sih mantan itu bagaimana dan gimana cara move on dari mantan-mantan itu.